Okay, lagu tadi berjudul Suara Halilintar yang saya buat dan saya dedikasikan untuk saudara saya dan kawan-kawan yang sedang menjalani ketidakadilan. Tetap semangat. Halo orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di edisi Ngehantam yang sangat singkat. Kenapa singkat? Karena tanpa narasumber yang saya undang atau diajak bicara, tapi saya ingin menyampaikan edisi Ngehantam kali ini dalam bentuk apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bobby, vokalis dari Superman Is Dead, yang baru saja merilis lagu Suara Halilintar. Dalam lirik lagu tersebut ada banyak kata kunci yang menggambarkan suasana kita semua hari ini. Ada lirik-lirik, pernyataan-pernyataan dalam lagu tersebut dari Bobby yang ingin menggambarkan bahwa ada ketidakadilan yang sedang terjadi dan ada pertarungan, perjuangan yang terus dilakukan di banyak tempat. Saya memahami hati dan pikiran, saya berusaha memahami hati dan pikiran Bobby dari apa yang dialami dia lihat dari sahabatnya, Jering. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa SID adalah band yang punya dedikasi yang luar biasa untuk menyuarakan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Ada buruh, ada PNS, ada mahasiswa, ada perempuan, orang-orang Papua. Ketidakadilan situasi ini terjadi di banyak tempat, kepada kita semua. Atau bahkan juga kepada banyak orang di luar Indonesia. Di Burma misalnya, anak-anak muda turun ke jalan untuk melawan rezim diktator. Semua adalah energi, pertarungan, keberanian untuk melawan ketidakadilan. Suara Halilintar dari Bobby yang baru dirilis adalah representasi atau lagu yang menggambarkan suasana kita. Untuk itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan buat para outsider, teman-teman outsider, dimanapun Anda berada, saya punya respect yang luar biasa, dan Anda terus bersepeda untuk Jering, dan juga Anda bakal menjadi inspirasi bersama Bobby buat teman-teman di tempat yang lain. Kita bersolidaritas karena dalam hak asasi manusia kita butuh kuasa, butuh kekuasaan untuk melindungi kita dan menjamin hak-hak kita. Tapi ketika mereka tidak bekerja untuk melindungi hak-hak kita, maka kita akan kembali kepada asali kita. Apa asali kita? Sebagai manusia, kita akan berkoresponden, bersolidaritas untuk saling menjaga. Dan dari situ, koreksi akan terbangun dan keadilan akan terproses dan akan tercapai. Butuh waktu, butuh energi, ya kan? Tapi apa yang Wiji Tukul selalu katakan, yang juga dikutip oleh Bobby, kita ada dan terus berlipat ganda. Sampai ketemu di Ngehantam berikutnya. Salam Om Bobby. Hai kawan-kawan, terus lawan ketidakadilan bersama Ngehantam, ngebahas ham bersama tamu. Rasa ingin